Nih, coba kita naikin karang nunggalnya nih. Ini made in Tasik loh, ini natural dari Tasik. Ringnya Monel, kualitas body glass nih. Bahkan karang nunggal ini di beberapa waktu lalu teman-teman Kopit ya, komunitas virus Tasik itu sudah masukin kontes dan masuk nominasi. Ini makanya kita pengen naikin ini Pak, karang nunggal nih. Biar bisa lebih dikenal lagi. Jadi jangan cuman bacan doko doang ya kan, jangan cuman edong doang. Jadi semuanya harus dikenal. Di Tasik ada karang nunggal, di Garut mungkin ada edong ya kan. Nah, tuh ohen macam-macam. Nah, ini di lapak Pak siapa tadi? Pak Dedi. Oh, Pak Dedi ya. Salam kenal Pak Dedi ya. Ini juga ada salah satu mungkin beliau juga penghobi ya. Karena memang sefrekuensi akhirnya bisa silaturahmi. Waduh Ruby, aduh jangan dilihat itu mah beda. Kelasnya beda tuh. Aduh mamai. Saya kalau pakai begitu mertua lewat saya cuekin. Makanya saya enggak mau pakai yang bagus-bagus. Saya pakai yang tua-tua aja yang biasa kayak gini. Biar lewat enggak diminta. Nih. Aduh. Takutnya saya tertarik, waduh bisa repot urusannya. Saya kadang kan biasa ngonten kayak gini tuh beli dan itu udah ratusan biji batu saya. Nyampe di rumah kadang tutup panci melayang. Karena orang rumah tidak ada urusan dengan hobi kita. Orang rumah mah dapur. Kau mau hobi apa kayak bodo amat, yang penting dapur ngebul. Nah ini kadang kita nggak bisa ngimbangin akhirnya. Ya itulah tadi, BTW ngamuk lagi. Oke coba kita lihat, ini di lapak bapak ini dari harga berapa Pak? Yang ada di sini, relatif ya, tergantung jenis, kualitas juga ya. Oke, ini kita coba lihat beberapa, tiap hari buka Pak ya? Dari jam berapa? Dari jam 8. Dari jam 8 pagi sampai? Pantesan kemarin saya kesini jam 5 udah nggak ada, jadi saya ngonten di ujung doang. Oh, berarti kalau udah jam 2 udah banyak ya? Udah banyak isinya? Isi dompet ya maksudnya? Soalnya rata-rata orang sampai jam 5 sore. Oh iya. Soalnya kadang biasanya orang sampai jam 5 sore udah nutup. Ini udah jam 2 lebih awal malah ya? Yang penting udah jam 2 mah udah. Ya betul. Jadi bisa bagi waktu juga buat keluarga, bisa istirahat ya betul. Jadi pertimbangannya lebih ke situ ya. Ini apa nih, kecubung teh apa ini? Itu kecubung teh Kalimantan. Kecubung ya Kalimantan ya. Oke. Okay. Mirip citrin. Ya, mirip citrin bukan? Nah, oh itu citrin. Nih, Kalimantan punya ini berapa dia? Ring titanium udah nih. Titanium. Maharnya berapa nih, Pak? Ya sekitar segitu aja. Seratusan ya. Tuh. Teman-teman lihat ya kualitasnya, ini batu kita ngelapaknya di emperan tapi kualitasnya nggak kalah sama yang mall-mall. Jadi kita ramaikan yang emperan aja nih, yang mall-mall mah sudah ada pangsa pasarnya masing-masing. Cuman hari ini saya nge-review, mohon maaf ini saya cuman ngonten doang, ini nggak bisa beli dulu Pak ya, karena kebetulan saya nabung tapi bukan buat beli batu Pak, buat kawin lagi. Jadi mudah-mudahan istri saya nggak dengar ini kalau dia nonton ini, waduh tutup panci melayang sampai di rumah nih. Ini apa bacan? Itu bacaan. Wih, unik juga warnanya nih. Biru. Iya betul, elektrik. Cuman udah kristal ya, Pak. Udah bagus kualitasnya. Berapa nih, Pak? Sama. Itu pasaran 150. 150 ya, karena dia kelas bacaan, wajar, betul. Karena di luaran ini bisa 2,5. Iya. 2,5-an. Bukan kita banding-bandingin, tapi minimal kita kasih referensi lapak yang murah di Tasik. Masalahnya kalau di Tasik kan ininya marketnya. Iya, betul, marketnya ya. Jadi kita menyesuaikan, kenapa kita masukin di YouTube? Biar yang beli ini orang luar, sehingga harga juga rata-rata mereka berani. Banyakan orang luar tuh dari itu paling mahal di tempat ini, malahan ya. Jadi ya makanya orang luar pada beli ke sini ya. Padahal ini dari mereka ya. Ini unik juga nih ada klepnya. Ini ada giok. Ring Monel udah nih. Ini ada virus. Virus berapa? Virus macam-macam. Macam-macam ya. Itu versi campur ya, ubey. Ada cincian versi. Oh, cincian versi nih teman-teman nih virusnya tuh. Ini dibilang masih masuk size kantor ini mah ya? Ya. Size kantor masuknya masih tidak terlalu gede ya, sedang ya. Size kantor. Tuh, ayo teman-teman yang suka koleksi. Wah, ini unik-unik banget nih batu beliau nih. Ini juga nih. Tuh ada seratnya di dalam, ada lavender. Nah nggak tahu ini yang Sukabumi atau yang mana nih, ini kan ada yang daerah Sukabumi juga lavendernya. Ini apa ya,
Oh, biduri bulan. Ini ke Cibung Es ya kalau nggak salah ini, bukan? Cibung Es. Tahu juga. Ya. Saya mah sebenarnya tahu doang. Jadi kadang yang punya lapak itu yang benerin. Kan udah lama ya. Enggak juga. Saya mah iseng. Ini safir kayaknya. Itu ruby. Oh, ruby. Ruby ya. Oh, ruby. Ruby daging. Oh, ruby daging kayak black safir beda ya. Tuh kan salah saya kan. Saya kan memang orangnya sudah tahu, Pak. Tapi seneng support usaha orang. Jadi ya sambil belajar lah istilahnya. Yeah. Sambil menyelam minum air istilahnya begitu. Ini Dare bukan? Salah lagi saya ini. Iya. Yeah, Dare benar nih. Ini Padang punya nih. Aceh. Oh, yang Acehnya? Aceh. Oh, oke, okay, yang Aceh. Kalau enggak ada ongkos ke Aceh ya udah beli di sini aja. Iya, ongkosnya kan lumayan ke Aceh. Yeah. Wah, ini unik juga nih, apa nih dia nih? Kayak cendana tapi pemotongannya salah nih. Bukan. Unik loh ini. Kalau cendana kan ada serat-serat. Iya, ini ada seratnya dikit tapi enggak terlalu mirip ya. Bukan ya. Ini yang berapa marnya? Ya, di bawah. Di bawah cepet lah ya. Tuh, di bawah cepet ada lostun juga. Wah, ini apa nih? Karang itu nunggal. Sama itu karang nunggal. Karang nunggal. Warnanya enak juga ya. Cerah. Bener-bener kalau dari jauh kayak edong. Nah, kalau ini edong. Oh, ada edong mana? Oh, ini yang edongnya nih, biar teman-teman bisa bedain ya, ini yang edong nih. Nah, dapat hijaunya, hitamnya, kuningnya. Tuh, edong. Berapaan ini edong nih? Itu saya jual 2,5. 2,5, 250 ya. Ini edong juga. Oh iya, maaf. Mo iya nih. Oh, ketahuan dia karakternya dia mah ya. Ini serat retaknya kan begini deh ini, serat garis. Itu dari alam. Ini sama, 2,5 juga. Dulu masih gini bisa 1,000. Ayo ya, teman-teman. Ya. Sekarang kan sekarang enggak ada galiannya. Bukan ditutup sebenarnya, Pak, tapi dijual keluar. Jadi kita orang lokal itu udah enggak bisa. Ya, banyak kan begitu. Tapi ya saya juga enggak tahu sih, tapi isu yang saya dengar seperti itu. Tapi kan pemerintah sekarang udah bertindak ini. Nah, kalau udah bertindak berarti udah aman. Enggak ada lagi itu yang penggalian. Ya, kan masalah. Iya, karena ini memang kekayaan alam kita juga nih ya kan. Jadi sebaiknya memang dijaga. Iya, dijaga. Sampai diambil. Betul. Akhirnya merusak ekosistem. Tuh, teman-teman tuh. Jadi kita di sini sambil sharing nih, belajar nih. Ini apa nih? Itu virus juga. Oh, virus. Virusnya pada. Nevada. Ini apa nih? Virus juga ya? Sama. Jadi kita perlu pahami karena kan banyak nanya edong, ada yang bilang itu dikirim keluar, di sini kita udah nggak dapat. Jadi ternyata bukan karena itu, Pak ya, tapi karena memang sudah dilindungi ya. Ya betul. Dampaknya pengaruh banget ya. Apa ini, Dare apa Aceh? Aceh. Berapa nih? Indocrest. Nah. Ini berapaan dia, Pak? Ring kisaran 200. Ini ring udah monel ya? Ring itu monel. Ring udah monel. Ini Indocrest juga. Ini Indocrest juga. Wah, ini lebih bersih lagi ya. Ini titanium ya. Titanium. Banyak nih di lapak belian bagus-bagus nih. Aduh, bikin dompet bergetar ini. Aduh mamae. Tapi kalau belanja nanti pulang nggak setoran ini. Nah, itu Ohen. Ini Ohen, Jogarut ya, nih Jogarut. Ringnya ini apa? Monel tuh. Pesanan ring gitu. Oh iya, custom ya, apa handmade ya? Ini apa nih? Itu Baron. Iya. Ah, Red Baron nih. Mantap. Eh, Red Baron berapa? Red Baron saya kisaran 2. 2 ya. Ini apa? Yaman atau kecubung api atau apa nih? Itu kayaknya Yaman. Yaman ya. Oh ya, dari bawah sih Yaman. Merah. Yaman. Ini yang putihnya ini karakter Yaman begitu biasanya dia. Oke. Berarti Bapak ini buka tiap hari, teman-teman. Nanti tinggal di screenshot aja tuh. Screenshot nanti kirim ke ownernya atau langsung Merapati. Ada nomor enggak yang bisa dihubungin kalau teman-teman mau belanja? Takutnya mau kesini nyasar. Baca nih nomor ini adalah Burado.
Tapi 2000 bulan. Enggak kebaca nomornya. Iya, enggak ketahuan nih. Untuk yang dari bawah nih. Pokoknya langsung ke sini aja kalau teman-teman mau belanja, karena hampir tiap hari kita buka ya. Tiap hari buka. Oh, tiap hari kita buka. Tapi jangan naik datang sini di atas jam 2. Iya. Apanya? Datangnya takutnya ke sini jam 2 siang udah nutup kan. Tuh, jadi kalau bisa pagi ya. Nah, sekalian kita ngopi-ngopi di sini. Iya, betul. Jadi bagi waktulah beliau ini. Oke? Okay? Iya, siap. Kalau gitu makasih banyak nih Pak sudah ngizinin saya nge-review. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin barokah usahanya, dan terima kasih atas silaturahminya. Amin. Salam kenal juga dari saya. Oke, Pak, makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Pak, makasih Pak. Aduh, sama-sama. Batunya Bapak ini. Batu apa ini, Pak? Hah? Anu. Karang. Karang ya, Kecubung Karang. Dari Bitung, Cibitung. Ah, kan ada yang merah. Iya. Saya pakai pink. Iya, iya. Kenapa? Karena katanya orang lihat muka saya kadang agak sangar. Kalau pakai pink kan oh agak lembut. Padahal mah saya nyorannya agak lembut. Ciri khas orang Bone. Oke, sahabat yang tadi saya bisa di salah satu lapak yang ada di daerah Tasik, tepatnya di lapaknya oh itu ada depan toko Timur Jaya atau Kaos Polos ya? Iya. On Industry. Industri. Oh tuh, aduh, ribet ngomongnya. Soalnya saya biasanya makan di warteg, tiba-tiba tadi di hotel disuruh makan di restoran. Jadi lidahnya begini nih. Oke, okay? Salam dari teman-teman yang ada di Tasik ya. Bagi teman-teman yang tonton video ini langsung aja merapat di sini. Kalian jangan cuma nonton sampai jutaan tapi tidak beli, ya. Beli dong biar pelapak semangat. Oke, okay, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close-nya di sini nih.